Oke, hari ini kita akan bahas faucet lagi. Ini di sini per klaimnya itu 0,015 dan minimal WD-nya cuma 0,02 dolar. Sebenarnya nggak 0,015, 0,01 atau sekitar 14 rupiah per klaimnya ya. Ini cuma klaimnya, belum soft linknya dan lain-lain. Dan oke, kita langsung masuk aja di menu yang pertama. Ini menu referral, menu buy level, ini dilewatin aja. Jangan pernah beli level ya, jangan pernah. Kita masuk ke menu yang pertama yaitu manual voucher. Nanti saya jelasin satu persatu menunya. Dan untuk yang ini daftarnya cukup pakai email, username sama password ya. Jadi simple, nggak perlu dibikin tutorialnya. Kalau udah masuk ke manual voucher, teman-teman tinggal klik aja di sini hak captcha-nya. Jangan lupa teman-teman ini emailnya diverifikasi ya. Oke, ini kita klik sesuai petunjuk. Kalau udah klik memeriksa, ini kita klik anti botlinknya, urutkan aja di 947. Kalau udah scroll ke bawah, klik collect your reward. Cuman ya di sini klaimnya tiap menit dapat 0,01 dolar. Tapi nggak tahu di sini kenapa tulisannya 0,015. Nah, ternyata per klaimnya itu sebenarnya 6 menit bukan 5 menit. Mungkin 5 menit 59 detik ya. Oke, selanjutnya di sini ada menu short link. Kita masuk menu short link. Nah, untuk teman-teman yang ingin reward lebih besar, itu bisa masuk di menu short link. Karena di sini bisa dilihat ya, 0,027. Saya hitung dulu 0,027 itu dalam rupiahnya berapa. Dalam rupiahnya ini 38 dolar untuk yang link 1S. Adik kotonya mungkin ya sekitar 36, anggap aja 3635 ya. Jadi ini tuh di sini rewardnya worth it banget, bayarannya mahal. Teman-teman bisa coba di sini ya. Kalau yang masih 0,01 ke atas itu bisa teman-teman klaim. Untuk yang 0,08 bisa diklaim, bisa juga enggak. Tapi biasanya yang rewardnya kecil ini biasanya short linknya simple ya. Dan saya nggak mau nyontohin cara melewati short link, melewati short link kayak biasa aja, tinggal klik lewatin iklannya, lewatin di captcha-nya, atau bisa cek di channel ini cara melewati short link. Saya udah bikin tutorialnya, jangan pakai bypass ya. Nah, di sini ada PTC ada dua di sini, tinggal kamu klik aja, kamu lewatin aja. Ini cuman dua ya. Selanjutnya kita coba lihat achievement. Ini achievement daily ya, jadi bisa hari berikutnya bisa kamu selesaikan lagi. Dan di sini untuk kamu complete 20 short link, kamu dapat 0,02 atau sekitar 28 rupiah. Bonusnya untuk PTC dapat 0,01. Nah, di sini nggak cuman itu, kamu juga tiap minggu bisa dapat 20 dolar ya. Kamu bisa dapat 20 dolar tiap minggunya dengan cara ikut referral contest ya. Kalau kamu menang referral contest juara 1, kamu bakalan dapat 20 dolar, juara 2 3 dolar, juara 2 3 dolar, juara 3 1 dolar. Jadi lumayan banget. Itu cara paling cepat untuk menghasilkan di voucher itu dengan ngikutin referral contest. Itu cara paling cepat ya. Oke, selanjutnya kita mau langsung WD aja di sini. Untuk auto voucher teman-teman bisa masuk nanti kalau udah punya energi ya, teman-teman dapetin dari shortlink seperti biasa ya. Oke, di sini kita WD-nya pakai 1500. Ini dapat Bitcoin 4. Sini enak ya, nggak ada iklannya. Kita WD pakai ini aja, apa namanya, Tether atau USDT.
Jadi sesuai ininya, dan di sini tinggal kita masuk ke voucher pay, masuk kembali deposit. Jadi untuk kamu yang belum daftar voucher pay, daftar dulu, karena ini nggak bisa langsung WD ke Indodax, Binance, toko kripto, Trust Wallet, nggak bisa ya. Kita harus pakai voucher pay dulu. Untuk address USDT bisa pakai address TRX ataupun USDT, sama aja ya. Ini addressnya sama. Kita pastikan di bagian sini, kita klik tempel 0,02 dolar. Kita langsung klik withdraw. Dan mungkin kamu nanya, saya dapat voucher-voucher baru kayak gini dari mana? Saya udah bikin website saya sendiri, kumpulan website voucher. Ini ada banyak ya. Semua koin yang ada di VoucherPay, BNB, Bitcoin, Bitcoin Cash, Dash, Digibet, Dogecoin, Ethereum, sampai Gastron, Tether, USDT, Solana, Litecoin, Feora ya. Jadi ada banyak, tinggal kamu klik aja di salah satu koinnya. Kamu juga bisa klik pencarian, misal kamu mau yang unlimited, tinggal cari aja kayak gini. Unlimited kayak gini, nanti akan muncul voucher-voucher yang bernama unlimited ya. Di sini enggak semua voucher muncul karena ini bagian Bitcoin. Kalau kamu ingin lainnya bisa klik di bagian koin sini ya nanti, atau kamu cari auto voucher, tinggal klik auto kayak gini, nanti bakalan muncul auto voucher ya. Atau kamu pilih timernya, timer yang 0 detik, atau kamu pilih rewardnya. Nah, kamu juga bisa pilih kayak gini ya. Jadi di sini tuh simple banget, kamu bisa adjust micro walletnya, adanya cuma voucher pay ya, karena Express Crypto udah tutup. Ini sebenarnya kalau Express Crypto ada, ini sebenarnya ada voucher dari Express Crypto, karena Express Crypto udah tutup jadi nggak ada ya. Kita balik lagi videonya, ini udah terkirim. Kita langsung cek aja pembayarannya di user dashboard. Dan untuk yang mau data, mau ngecek website ini, bisa klik rantrx.xyz/voucherlist, atau bisa klik link di deskripsi ya, saya udah taruh di situ. Dan ini ya, dari Speedcoin 0,015 dolar per claim, tapi 0,01 ya sebenarnya. Ini 0,02 USDT normal payment tanggal 25. Jadi ini tuh legit, udah terbukti membayar, WD-nya instan, nggak kerja tanpa minimal, karena kalau kamu menyelesaikan satu short link kamu bisa langsung WD ya. Bayarannya mahal. Oke, itu aja. Mungkin yang mau daftar linknya saya taruh di deskripsi. Yang ada pertanyaan atau mau diskusi, langsung gabung channel Telegram saya biar enak diskusinya. Itu aja, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Sampai jumpa lagi di video.